Orang ini akan membawa malapetaka bagi kalian. Bang Tomo harus mandi di laut tepat jam 12 malam. Orang ini akan membawa malapetaka bagi kalian. Nah, Pak, jadi kita ini harus ngapain ya, Pak ya? Cepat mandikan dia. Mandiin gimana, Pak? Mandiin gimana, Pak? Bawakan dia ke pantai. Dimungin doang. Ke pantai. Tepat jam 12 malam. Emang masih malam-malam banget, Pak? Iya, Pak. Cari dua obor. Bawa orang itu saat memandikannya. Hah? Dua obor? Susuri sungai ini. Pakai rakit itu. Yaudah. Apa makasih banyak, Pak ya? Makasih ya, Pak. Ya, penting, Bang. Lu harus mandiin. Bang. Lu sih, nyusahin aja lu, Bang. Bang. Terima kasih, Pak. Gitu saja lu, Bang. Yuk. Saran Bapak itu, Bang Tomo harus mandi di laut tepat jam 12 malam. Lu berdua kan jatuh cinta aja lu. Kasian kan Bang Tomo. Makasih lo, Sri. Santai dong, Bayu. Lu kenapa sih? Bayu, kenapa sih, Bay? Miri ya? Kasian Bang Tomo. Bayu, kita nanti jatuh. Bay. Lu kenapa sih? Bay. Ayo, Bayu. Awalnya sih mau cuman cuci tangan doang. Tapi tiba-tiba ada jala yang ngelilit ke tangan saya, terus saya ditarik ke dalam sungai. Abis itu saya nggak ingat apa-apa. Bayu! Bay! Itu si Sri! Bayu! Nggak bisa. Ini serem banget. Yaudah, kita minggir aja dulu. Minggir. Gasi. Bayu, Gasi. Bayu hilang. Mana Bayu? Lihat, Gasi. Kejadian yang dialami Bayu pun membuat panik semua tim. Jas, lu inget gak sih yang dibilang tadi? Barusan? Usah kita minggir dulu. Sekarang masalahnya, di Bang Tomo, kita harus cepat mengirim Bang Tomo, paham gak sih? Kita harus ke pantai. Ayo. Kita ninggalin Bayu gitu? Udah kita nyari tepian dulu. Bayu! Bayu kemana sih? Bay! Tuh, kan? Bilang juga kan? Lu gimana sih lu? Udah. Mendingan kita cepet-cepet ninggalin ini sungai, ya? Udah. Udah nggak benar nih. Astagfirullahaladzim. Itu apaan? Bay! Itu pasti Bayu. Buru. Buru, lu kemana coba? Ninggalin sungai, gua bilang. Yuk! Bayu! Itu apa tuh? Lu kenapa sih? Ada item lewat cepet banget. Serius? Mungkin itu kali ya yang sosok hitam besar itu ya? Itu Bayu kali. Enggak mungkin Bayu, beda banget. Ayo. Udah. Ini buru. Ayo. Mendingan kita ke tepi pantai deh. Mandiin Bang Tomo. Awalnya ada yang nimpuk. Kirain orang iseng. Terus tiba-tiba rakit kita tuh kayak goyang. Enggak lama Bang Tomo ngomong. Kalau di bawah rakit kita, ada bayangan hitam. Itu apaan tuh? Buru, Tezi. Dayung, buru. Ini kok udah buru-buru banget, Bang? Itu tuh. Mana? Itu, lu nggak lihat dong? Mana? Itu, balik pohon. Mana? Udah, lanjut jalan deh. Gobrol Bayu deh. Itu kayak gobrol Bayu pakai tadi tuh. Apa-apa nih? Ini kayak bekas Bayu diseret kan?
Coba cek aja sini, coba. Coba dicek ke sini. Wah benar. Hah? Bayu kayak diseret nih. Yuk. Bayu! Akhirnya, tim melanjutkan perjalanan dengan memasuki area hutan untuk menuju ke area pantai. Sri, dia ini kemana sih ya? Udah gak wajar tau gak sih ini? Hah, cari Bayu terus? Udah dihujas ah. Kita ini semua panik. Gimana sih lo? Itu semua gara-gara Bang Tomo. Dan gue benci Bang sama lo. Lo kok nyalain gue sih, Jas? Setelah. Aduh lo. Bang. Aduh, Sri. Tolong. Ayo, jalan deh. Bayu. Aduh. Tuh, kayak Bayu. Suara hati deh. Bay. Suara hati Bayu. Bayu. Hah? Bayu! Dengar apa lu? Suara hati. Bayu. Bayu. Bay. Aduh, Sri. Oh. Ini hatinya? Aduh. Ini kan hatinya Bayu. Aduh. Itu hati siapa sih? Hatinya Bayu. Lah, tadi lu dengar suara? Tadi gue nyobain hati. Ini antara Bayu gak ada, atau dia tenggelam. Heh, lu jaga ya omong lo ya. Mending kita lanjut lagi, ya? Ya udah ya. Ini keburu. Ayo, Bang. Aduh, lu ngapa sih? Kenapa sih, Bang? Kenapa sih, Bang? Hah? Aduh, kaki gue sakit. Kayaknya bisa nerusin. Ini sakit lagi. Hah? Kenapa sih? Aduh. Gimana nih? Yaudah ya, jalan lagi ya. Ya. Udah kayaknya bagi dua tim deh. Sri, lu jagain Bang Tomo di sini. Kalau Bang Tomo udah baik kan, lu susulin kita. Jadi gua sama Jasi sama Bang Baon bakal ngecek tuh lokasi buat mandiin Bang Tomo. Ya? Ya Bang Baon. Yuk. Ya Jas. Lu kenapa bisa gini sih, Bang? Tahu nih. Karena hal yang dialami salah seorang kameramen, Daisy pun mengambil keputusan untuk membagi tim menjadi dua. Namun, serigala dan kameramen tersebut merasakan hal yang aneh. Mereka berdua tanpa sadar tidak mengikuti jejak Daisy dan tim lainnya. Mereka berdua diarahkan kembali ke hulu sungai dan diperlihatkan topi caping yang membawa celaka tadi. Ini udah gelap nih. Kan? Ya juga sih. Selagi nunggu ya. Ini Bayu kemana sih ya? Pemirsa, jadi kita bakal diriin tenda dulu di sini buat nunggu jam 12 malam dan juga sambil nunggu Sri, Bang Tomo, dan Bayu. Ya, Bang. Bang. Cobornya tuh. Mana? Ya kan? Itu. Iya, benar. Kita bakal diriin tenda di dekat obor ya. Daisy dan timnya pun sudah menemukan lokasi
yang diarahkan Bapak di tepi sungai tadi. Namun kegiatan mereka pun tak lancar seperti yang diharapkan. Penampakan sosok makhluk hitam pun masih menyelimuti mereka.